Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terungkapnya kasus pembuangan bayi oleh ibu kandungnya sendiri karena dirundung akibat tidak menyusui menggemparkan publik. Apa saja fakta terbaru dari pemeriksaan tersangka di Mapolres Jember? Kita akan konfirmasi selengkapnya bersama Kanit PPA Satreskrim Polres Jember, Ibtu Vitasari. Ya, kita langsung sapa. Selamat siang, Ibtu Vitasari. Iya, selamat siang semuanya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Ibtu Vita. Kalau kita berbicara tadi ada kasus ibu yang kemudian membuang bayinya ke dalam sumur dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukti apa yang kemudian menguatkan ibu ini ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan bayinya sendiri, Ibtu Vita? Ya, jadi kasus bayi yang dibuang ke dalam sumur oleh ibu kandungnya sendiri saat ini ditangani oleh unit PPA, Satreskrim Polres Jember. Dan melalui beberapa pemeriksaan adanya persesuaian dari beberapa saksi, ada 7 saksi yang sudah kami periksa. Kemudian ibu kandung dari bayi ini sudah mengakui perbuatannya bahwa dia sendiri yang membuang bayinya ke dalam sumur. Baik, Ibtu Vita, ada informasi bahwasanya sang ibu ini, FN ini sering dirundung atau dibully oleh tetangga sekitar karena alasan tidak bisa memberikan ASI, melainkan melalui susu formula saja kepada bayinya. Apakah ini yang menjadi alasan utama ia melakukan hal tersebut terhadap bayinya? Ya, betul. Jadi memang dia merasakan bullying, dibully oleh keluarga si suami. Banyak yang mengatakan bahwa ketika dia tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya dengan memberikan air susu formula, itu bukan anak kandungnya dia, itu anak sapi dan sebagainya. Dan itu perkataan-perkataan bullying itu membuat lekat dalam pikirannya hingga dia merasa benci terhadap diri sendiri, merasa benci kepada bayinya dan kepada keluarganya. Lalu dia melakukan perbuatan itu ketika melihat bayinya ada di sebelahnya. Baik, ini mengingatkan kita juga betapa sangat penting kesehatan mental, apalagi dari seorang ibu baru begitu, yang baru saja memiliki bayi dengan segala perubahan yang sangat signifikan. Ibtu Vita, namun sedikit boleh diceritakan kronologi ketika FN ini membuang bayinya ke dalam sumur, seperti apa? Bisa diceritakan? Iya, jadi pada hari kejadiannya itu hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, ketika pukul 10.30, ibu kandung bayi ini menidurkan bayinya dan juga tidur bersama dengan neneknya. Di atas tempat tidur, bertiga, lalu ketika dia terbangun, tiba-tiba dia lihat bayinya, dia ingat terus dalam pikirannya, mengalami baby blues gitu ya. Dia begitu melihat bayinya sangat benci, lalu dia terbangun, dia angkat gendong bayi dengan tangan kirinya, lalu dia yang terpikir dalam pikirannya hanya sumur. Dan dia buka pintu kamar yang menuju ke sumur, dia buka tutup pintu, tutup sumurnya, lalu dia angkat penutup sumur, lalu dia masukkan bayi itu ke dalam sumur. Dia kembali tidur lagi. Baik, Ibtu Vita, tapi saat ini kondisi terkini terkait kondisi kejiwaan atau psikis dari FN sendiri seperti apa? Saat ini sampai dengan ini dia masih normal, lalu besok kita lakukan pemeriksaan ke psikiatri di Rumah Sakit RSUD Dr. Subandi, Jember. Baik, Ibtu Vita, kalau saya membaca ini ada beberapa kanal berita yang menuliskan sebelum bayi ini dibuang ke sumur oleh ibu kandungnya, bayi ini bahkan sebelumnya pernah ditemukan di areal persawahan. Bisa dikonfirmasi terkait dengan peristiwa ini, Ibtu Vita? Ibtu Vita masih tersambung bersama kami? Ibtu Vita masih mendengar suara kami? Ya, kami sedang mencoba memperbaiki saluran komunikasi. Baik, kita ulang lagi. Ibtu Vita sudah bisa mendengar suara kami? Ya, bisa. Ya, Ibtu Vita, kami lanjutkan pertanyaan. Ini kalau kita lihat kanal berita, sebelumnya ada informasi bahwasanya sang bayi ini juga pernah ditemukan warga di areal persawahan dan diduga dibuang. Apakah benar terkait dengan konfirmasi dan informasi tersebut? Ya, betul. Jadi kali kedua ini bayi ini dicoba untuk dihilangkan nyawanya. Yang pertama itu 2 minggu yang lalu. Bayi ini diketemukan pukul 01.30 dini hari.
ditaruh di dalam tas dan diketemukan oleh keluarga, kerabat keluarga, itu ada di selokan di depan rumah dekat persawahan. Itu kejadian yang pertama, dan yang kedua bayi ini, kejadian ini yang dia dimasukkan di dalam sumur. Baik, jadi ini bukan kali pertama ada percobaan begitu untuk menghilangkan dari sang bayi, dari Ibu FN. Terakhir Ibtu Vita, konsekuensi hukum apa atau jerat hukum apa yang mengancam FN bila nanti ternyata kondisi psikisnya dan lain sebagainya memang memungkinkan untuk akhirnya dijerat dengan hukum yang berlaku di Indonesia, silahkan. Ya, jadi ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan lalu nanti ditambah sepertiga hukuman ketika ini dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dari korban. Baik, Ibu Vita, terima kasih Ibu Vita Sari, Kanit PPA Satreskrim Polres Jember atas konfirmasinya dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.